Ayo yang nyari batu badar besi, silakan merapat. Ini kita review lapak batu badar besi, unik-unik lagi nih. Tadi mau nge-review keliling, ini sudah di Jatinegara nih. Saya di seberang Mall Rawabening. Tapi belum pada buka itu. Udah ini lagi pada banyak duit kali. Iya, Pak De ya? Iya, lagi banyak duit. Lagi. Siang biasanya. Ya, siang ramenya kan biasanya jam 12, jam 1 baru udah pergi. Berarti saya kerajinan ini. Aduh, teman-teman Jatner belum ada yang buka, teman-teman. Aduh mama, ini kita coba update lagi nih. Batu badar besi, bisa langsung hubungin admin, nanti kita akan bantu ya. Nih gede-gede, mau yang gede ada tuh. Yang ukuran gede ada, yang kecil ada. Jumbo nih tuh, lihat tuh. Waduh, gede banget ini, cakep. Dua biji. Ini ada lagi satu. Sama gedenya. Ada yang kecil juga nih. Ukuran-ukuran kecil. Juga nih kecil nih. Ini yang lostun ya, lostun atau yang belum naik ring. Asalnya dari mana Pak ini batu? Pati, Jawa Tengah. Tuh. Jawa, Pati. Pati, Jawa Tengah nih. Ada juga yang sudah naik ring atau sudah diikat gelang. Ini sama nih. Sama kayak yang saya pakai tuh. Tuh, kalian juga pakai noh. Sama ukurannya kecil. Ini bagus buat terapi. Terapi cepet gaya. Ya Pak deh. Iya. Iya. Ini agak gede nih. Lumayan gede. Ini mau yang belum diikat ada nih. Tuh, bececer nih. Nih. Ukuran-ukuran dimensi kecil, paling kecil udah nih mini. Ini juga masih ada yang di plastik nih itu. Ini
beda lagi nih. Ini Jala Sutra. Masih bahan. Jala Sutra masih bahan ini. Unik-unik bentuknya. Ada serat emasnya. Nih, tuh. Jala Sutra juga nih tuh. Unik. Motifnya unik-unik juga, motif bentuknya map. Kita lihat bentuk-bentuknya nih ya. Ini bentuk pandan. Ini dibikin pandan. Selama ada mobil, ini bentukan pandan ya, bentukan pandan. Ini ada liontin. Ini dibentuk bulat. Teman-teman bisa lihat bahannya nih. Oke, buku-buku. Yang gede. Yang gede nih. Gede yang unik-unik. Kalau masih ada kulitnya begini, kalau yang tadi itu kita lihatkan yang setelah dipoles ya, ini yang masih bahan ini tuh, kalau dipoles mah tuh cakep jadinya. Tanya lah, mau nyari yang lucu-lucu nih, yang unik-unik. Yang kecil banget. Ini juga ada nih. Tuh. Nempel dia mamahnya. Bahan. Oh, ini bahan juga nih. Ini bahan badar bus ini. Mirip apa ya? Kayak ayam. Kayak ayam katanya tuh. Iya, yeah, jenggernya, badannya. Jualan jo, begitu juga kawan jualan jo. Mana? Jadi itu yang main online itu loh. Waduh, marah yang main online. Pas saya main online kena berapa? 750 juta dibahan ini sekarang. Kenapa Pak De? Ya main online itu. Main online pokoknya cara anu bu nomor online. Banyak dong ya? Banyak itu orang itu ya main gituan, ya nyatanya ya bangkrut tuh. Masih gendut? Iya, gendut. Tuh, cakep nih.
sahabat Daeng, tadi saya sudah perlihatkan beberapa koleksi yang bisa jadi referensi buat teman-teman untuk badak besi dan juga jala sutra ya, baik itu yang bahan atau yang sudah dibentuk. Jadi bagi teman-teman yang tertarik bisa chat di admin, nanti kita akan bantu di kita akan bantu beliin kalau pas lagi di sini ya. Oke, setelah ini kita coba update lagi beberapa koleksi di beberapa lapak yang ada di sini. Karena sudah ada beberapa yang buka ya, nanti kita coba kepo-kepoin semuanya. Mantap. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam satu beda dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Kita close di yang paling kecil nih.